usia berapa dekat Wan? Saya pun habis SPM sana kira berapa? 17. Saya 17-18. Menyesuaikan diri pada waktu itu macam mana? Sebagai orang dah kenal juga kita. Tak rasa macam bukan maksud saya kira relax macam relax tu pada segi macam okay saya rasa saya dapat lagu yang kira baik lah. Bagus lah kan, Encik Ali pula tu secara tak langsung dia tengah top-nya producer masa tu kan. So saya macam, kita tak macam tak banyak saing kan. Jadi kalau macam Wan pergi ke buat promosi ke apa, best macam kata kita pergi ke mall-mall di macam di Kedah, Penang. Singapura pun saya masuk apa untuk promosi album saya tu kan. Jadi tapi seronoknya sebab pun orang ramai macam kita buat promosi. Rasanya macam tu. Promosi buat promosi apa? Sekarang mana? Dah tak ada lagi. Kan? Jadi itu pengalaman saya lah. Kita tak orang aku dah sekarang tak dapat. Kita dapat dulu kan. Dulu pergi ke mall. Dulu seronok. Suasana dia macam mana. Bila apa ke Singapura, you nak tahun berapa? Kali pertama? Singapura, saya rasa kalau itu bukan kali pertama. Yang cukup itu yang buat. Tapi itu album. Itu album saya, album yang kira. Album dalam kelerakasi kan, dalam melati ni. Bukan, tak ingat tu. Tapi kira ada lah, ada sini. TV, radio. Saya nak satu yang Banyak lah. Banyak. Tapi ke mana tu buat dekat Geylang. Dulu lah tapi Geylang Musical Airport. Tapi banyak. Banyak juga lah. Cara yang masuk ya, sebab kita bila kita masuk kita buat di Johor, mesti kita masuk sini. Dulu macam gitu kan promosinya kan. Seronok kan. Sekarang proses saya time buat promosi je dah semua. Dan memang rasa dia punya suasana. Kalau buat promosi lagi lah kan ramai. Ramai lah kan. Masa tempoh tu seangkatan ni siapa-siapa? Fauzia Latif? Masa time saya tak ramai lah. Lepas kira seangkatan dengan saya tengah tu. Kira Kak Ella dah dulu dah. Dah dulu kan. Saya kira yang ini saya nampak saya dengan Fauzia saja lah. Sebaya kan? Lebih kurang kan? Itu je. Jadi tak ada saing kan? Tak ada, tak ramai langsung lah. Ya, sebelumnya ramai lah Kak Karam. Kak Garam, Kak Yushila kira dia orang dah. Memang dah senior lah. Lebih senior lah. Tapi yang sama yang tak banyak. Maksudnya, that's why kita maksudnya dengan masa sama nama saya dengan sama adik-adik sekarang tengah kita nama kena buat agak sikit lah. Yang dah sekarang. Kena betul-betul kan. Kita dulu kira rezeki kita lah kan. Tapi cuma tak ada rezeki kita, cuma promosi tu lambat sikit. Orang nak ke jauh nak pergi kan. Nak pergi ke maksudnya nah, sekarang luar sebelum rumah dia orang dah promote dia punya gambar lah semua lah. Ini dah lambat dulu macam kena pergi cari kat rakaman buat promosi slow-slow kan. Tapi slow-slow pun seronok juga sebabnya dulu kita ada record ada apa ada CD. Sebelum tu kaset, saya ada kaset sebelum tu. Kaset, record, dalam CD lah. Ini saya merasa yang semua kan. Saya rasa tu semua. Masih simpan tak kat Wan? Ada lah. Ada. Tak tahu dah boleh pakai ke tak zaman dah. Jadi pada waktu tu memang penyanyi-penyanyinya kan unik. Suara macam kita dengar je, kita tak kenal. Kita tahu siapa-siapa. Sekarang banyak yang ada macam bila sini kan? Banyak sebab ramai sangat. Sebab ramai you peluang diorang macam kata katakan sekarang Malaysia Academy apa yang tengah top untuk macam-macam lah diorang macam-macam kan. Bila dah katakanlah sekarang mentor okay dah dapat juara ni kan. Okay sebelum juara ni dah buat something dia dah dapat singkat ke semua. Dah naik dah sekarang dah naik pula. Pertandingan kan. Jadi yang work hard lah. Ada tak bila yang Kak Wan ke GB tu jumpa adik-adik ni? Ada. Kenal lah. Sebab mungkin kenal kerana saya nak masuk ke Mahazah ke apa. Before that, tak tahu lah kan. Tapi macam Wani Hasrita. Wani Hasrita. Siti Nurdiana kira dah lama juga. Dah lama. Raja
Raja Syairan. Oh, Raja Syairan yang sekarang yang masuk dengan dansa. Ah, tak, tak. Kita juga dikenal kakak Kak Wan. Kita juga sebab ini kita pun macam sebabnya pun kadang-kadang maklum lah dah lama tak kemat ke pesan ini kan, jadi tak apa-apa. Kalau tak betul lagu tu yang ni saya ke nak cakap ini segar juga macam dah tu dah kenal kita kan. Tapi macam nak isi ya. Oh, kita yang dah ikut tu macam saya ikut macam minta saya ikut dia perkembangan pertandingan tu saya ikut. Jadi kenal lah kan. Jadi kalau tak apa-apa. Tapi kira kita ikut macam ada juga adik-adik tu kenal. Jadi ni lah juga. Itu yang macam kira rasa gaduh lah tak. Haa, tahu kan. Jadi dong kenal. Saya ingat satu program yang saya ingat lama dulu. Apa? Pak Yaya Sulung dengan Kak Wan. Ya Allah, lama. Lama kan? Kemudian dia ada kacau-kacau. Dia cakap Wan meneran lah apa semua. Kan tak ingat dah. Tak ingat sangat lah. Saya ingat masa tu dia sekadar usik-usik lah. Mana di maksud di Malaysia nanti kan? Saya ingat program tu. Sebab masa tu suka tip. Jadi ingat program tu lah. Bila orang panggil-panggil Kak Wan nama-nama macam tu. Perasaan tak apa. Jadi budak-budak mana satu kakak dia punya apa main kita tak tahu. Sikit banyak lah. Kan itu kira kita tolak tepi je lah kan. Tapi yang kira viral tu kita punya itu pun naik. Dia lah nak ajar itu orang macam kira dia tak tahu dulu macam mana suara Kak Wan dia. Daripada saya punya, daripada saya punya apa ni, darah muda. Rasanya berapa je, beratus ribu je yang YouTube. Tak. Tu sampai dah 1 million lah. Kerja saya apa? Kerja dia buat dia orang tengok yang macam mana kakak nyanyi dulu macam mana kan. Saya nak tahu juga lah, satu yang kebaikan lah kan. Orang bila orang nak tahu, dia pun tengok. Betul. Cari dia nak tahu kan. Jadi